dua hal yang kita perlu pertanyakan kepada teman-teman. Yang pertama adalah nanti pada individu akan menyampaikan tentang penetapan tersangka terkait kasus tembak menembak di TKP. Baik, berdasarkan rangkaian penyelidikan dan penyidikan yang sudah dilaksanakan sejauh ini oleh tim khusus, khususnya oleh Bareskrim Polri, di mana sampai dengan hari ini penyidik sudah melakukan pemeriksaan kepada 42 orang saksi, kemudian juga termasuk di dalamnya adalah ahli-ahli. Setelah ditetapkan tersangka, tentu akan dilanjutkan dengan pemeriksaan sebagai tersangka dan langsung akan kita tangkap dan akan langsung ditahan. Tadi kan sudah disampaikan pasal 338, junto 55 dan 56 KUHP. Jadi bukan bela diri. Sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!